Kebahagiaan tersendiri melihat senyum di wajah Rizky Billar saat menjalankan ibadah umroh dan tiba di Madinah. Apalagi ia langsung dibimbing oleh Ustadz Subki Al-Bukhari bertemu dengan sahabat Marwa FC. Alhamdulillah bertemu Ustadz Subki Al-Bukhari dan ketua kelas Marwa, Rizky Billar. Ya, Rizky Billar sendiri membagikan momen saat dirinya tiba di Madinah Al-Munawwarah. Terlihat dalam IGS-nya, ia membagikan momen tersebut yang terlihat menyejukkan hati. Alhamdulillah sampai Madinah kakaknya langsung ajak main bola ya. Captionnya seorang sahabat di Marwa FC. Tentu hal itu menjadikan kebanggaan dan kebahagiaan bagi Leslar lover yang banyak memfitnah Rizky Billar hanya ya mencari sensasi dan tidak akan berangkat umroh. Apalagi ia umroh ditemani sang ustadz yang mempertemukannya dengan Lesti Kejora, siapa lagi kalau bukan Ustadz Subki. Dan momen ia berangkat umroh bersama dengan Ulta Abang L Al-Fati yang membuat semuanya menjadi sejuk dan menggemaskan. Apalagi sebelum tiba dan landing di Madinah, Rizky Billar telah membagikan momen saat bermanja ria dengan putra semata wayangnya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, Madinah kangen. Masya Allah, alhamdulillah, akhirnya Bang Bi umroh, amin. Itu Abang El udah bujang aja ya. Yuk simak ini berbagai komentar, Masya Allah, duluan ya Allah. Ah, siapa nih?
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.